menuju Air Tiga Rasa, guys. Nah, ini jalurnya, guys. Ini kayaknya kelebihan beban, guys, orangnya, guys. Jalannya kecil, guys. Perlet. Dari mana, Mas? Dari Air Tiga Rasa? Iya. Oh, enggak. Oh, mau turun ke air terjun. Ya, ya, makasih, Mas. Ada buah kopi, guys. Belum siap panen. Ya, ini jalur menuju Air Tiga Rasa, guys. Jadi di bawah air terjun tadi ada sempalan jalan, kita ambil ke kanan, guys. Ini jalur tikus juga, guys. Biasanya kita vlog berdua, guys. Sekarang ketambahan dua teman lagi. Biar rame, guys. Tuh, ini di pinggir jurang kita, guys. Wow, keren sekali, guys. Ini ada pohon besar, guys. Indah banget, guys. Rindang banget. Sorry ya guys, kita ngomongnya sambil ngos-ngosan karena emang kita jalannya kan nanjak, jadi ya ada lah ya suara nafas-nafas gitu yang ikut masuk nih. Tuh, semakin ke atas rasanya semakin sejuk, guys. Padahal ini udah siang bolong nih, jam 12 siang. Soalnya tadi kayaknya udah mau azan. Jalan keplong. Jalan besar, guys. Buat teman-teman yang dari luar Kudus, mungkin kalau ke kota Kudus bisa mencoba ke sini, guys. Mampir-mampir ke sini lah. Ini di atasnya air terjun Montel. Ini kayaknya tanaman kopi nih bawah sini. Tuh, banyak kopi. Sudah pada berbuah, guys. Ini juga kopi sampai atas sana. Kopi semua sudah berbuah, namun belum masak, guys. Masih hijau itu buahnya. Cukup deras airnya. Mungkin karena ini masih masuk musim penghujan ya, jadi cukup deras. Kalau kemarau biasanya mengecil airnya. Pohon purba. Dari air terjun Kala tadi ya, kira-kira sudah 10 menitan. Gimana rasanya, guys, menikmati jalan kaki? Lil, gimana, Lil? Kira-kira masih berapa kilo ini ke nyampe terjun? Hah? 2 kiloan? Ini kayaknya kena angin, patah, guys. Wih, patahnya dikritakin di situ aja ya. Sayang ya, sebab padahal ini kayunya gede banget, guys. Ya, yuk lanjut lagi yuk. Ini kan bakalan cek, guys. Kita istirahat dulu. Istirahat mana sini? Yeah, sini ya, sini aja ngopi. Mana kopi, Mbak? Kopi hitam aku, Mbak. Ini. Thank you.
Kopi hitam. Sebenarnya kita ini sudah sampai guys, cuman kita kecapean, kita istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Oke, kita skip dulu videonya. Tadi istirahat kira-kira setengah jaman guys, dan sekarang kita lanjut lagi. Ada tulisan peringatan. Oke, sekarang kita masuk ke area makan. Tuh, sejuk guys, dapurannya guys, dapur kuno guys. Di sisi lain dari Puncak Muria guys. Nah, seperti ini suasananya di dalam makam. Ada beberapa peziarah. Sebelah sini ada kayak batu, entah batu apa itu kita nggak tahu. Oke. Gimana Mas Irham? Adem. Adem. Tasku, kita mau ke Air Tiga Rasa. Mau sampai guys. Sendang Tiga Rasa. Ini rasanya ada tiga guys. Sendangnya juga ada tiga. Mana sendi? Rasanya seperti air larutan. Larutan. Kalau yang ini kayak apa tang rasanya tang? Dirasakan aja tang. Sebut. Tidak sebut. Serius tang. Oke, yang ketiga guys. Kayak apa tuh? Kayak Coca-Cola guys. Serius loh. Kesel kakek sedih air. Kayak apa mas rasanya Mas Ilham? Seperti sprint. Beda-beda rasanya. Beda. Shan. Kayak larutan. Ya. Kayak larutan guys. Kok apa? Di sini ada penunjuk jalan guys ke Puncak Kargo Piloso makam Syekh
Andong, Syekh Alung. Air lima rasa malah, guys. Sebenarnya saya penasaran, cuman kayaknya jalannya licin, mengerikan ini. Lagian ini udah mau sore, guys. Jadi kapan-kapan mungkin lain kali aja kita ke sana kalau ada waktu ya. Ini kita mau turun dulu, guys. Udah kelamaan di sini. Oke, makin ramai. Banyak pengunjung, guys. Ini kanan dulu ada empat ini, guys. Yang satunya kemana, Tom? Yang satu ceritanya ditutup sama sesat ini. Karena ada rahasianya, guys. Kalau ada alasan tertentu gitu ya. Konon dulu tuh kalau empat air dijadikan satu itu bisa menghidupkan orang mati, guys. Itu ceritanya kayak gitu, guys. Mitos. Benar enggaknya kita juga enggak tahu, guys. Cuma cerita dari mulut ke mulut. Video TV. Iya, mau pulang. Ya mau pulang, masa mau tidur sini. Gas kan. Kalau mengambil kesurupan ya. Sekarang mengambil taman, guys. Jadi kalau beli di sini tolong ya jangan dirusak ini. Kasihan yang nanam dan sama yang merawat tuh. Kita hargain mereka, guys, dengan tidak merusaknya. Ini kayaknya pohon tumbang tapi unik, guys, dibiarin kayak gini. Oh, unik. Jadi di atasnya ditumbuhin kayak bunga-bunga semak-semak. Sekarang lanjut ya, ada putri duyung. Putri duyung terdampar, guys. Kamera rasa. Oke, guys, kita akan lanjutkan lagi, guys. Aduh, lumayan, guys. Halo, guys. Oke, guys. Setelah seharian penuh kita jalan-jalan ke air tiga rasa, kita capek, guys. Kita berempat dengan Mas Kameramen. Halo. Izin pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu di lain hari. Wassalam. Kita arah pulang, bos. Driver Mas Irham. Oke. Okay.